pandai-pandai kita menggunakan waktu untuk memperbanyak bekal, karena kita berlomba dengan kematian yang satu saat bisa datang tanpa perlu diundang. Betapa banyak orang sehat merasa yang sakit mungkin duluan, tapi sampai hari ini begitu banyak orang terbaring di rumah sakit justru dalam keadaan yang penuh dengan penantian, sementara tidak sedikit orang sehat yang telah berpulang duluan. Syarat wafat tidak harus tua, karena juga tidak sedikit orang-orang muda, bahkan yang baru terlahir, bisa kembali kepada Allah kalau ajalnya telah mulai tetap. Ini penting untuk diingatkan. Kami kemarin sedang beres-beres, jadi ada satu bagian bocor. Qadar Allah, saya kemudian rapikan pel. Jadi sebelum sampai ke yang bocor, ada rasa minat untuk langsung ke situ. Saya pikir sebaiknya saya mulai dari yang pinggir dulu. Begitu kita berpindah kepada yang pinggir, qadar Allah atapnya runtuh. Ya. Dan masya Allah, saya pikir Allah berkehendak pada saya untuk mengalami satu hal yang lebih buruk daripada ini. Jadi itu bagian dari takdir yang kita bisa memilih untuk melakukan aktivitas, tapi kita tidak bisa menghindari kematian kalau itu mulai tiba, ya, pada siapapun datang. Tapi Anda bisa mengondisikan mau wafat dalam keadaan baik atau mau wafat dalam keadaan buruk. Tapi Anda tidak bisa memilih apakah akan wafat misalnya di satu tempat tertentu, kapan dan dimanapun. Tapi kita bisa mengusahakan, bisa mengusahakan sekali lagi, wafat dalam keadaan baik ataupun buruk. Kata para ulama, jika Anda ingin selalu dalam kebaikan, maka rasakan ketika sedang ingin terfikir berbuat salah, seketika akan diwafatkan. Maka orang-orang seperti ini akan selalu terjaga dalam kehidupannya. Anda kalau mau bicara kotor, bayangkan saat bicara kotor itu malaikat maut datang mewafatkan Anda. Anda saat akan melihat tayangan yang tidak dibenarkan, bayangkan seketika ajal Anda tiba. Atau Anda saat berada di kantor walaupun sendirian, berada di satu ruangan yang barangkali sunyi, tidak ada makhluk yang bisa Anda tatap, lalu ada tawaran kepada Anda untuk tanda tangan proyek yang tidak jelas, rasakan ketika Anda akan gerakkan pena itu, malaikat datang seketika mencabut nyawa Anda. Insyaallah, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kebaikan.